Hai semua, ya kali ini kita akan belajar tentang kata sportif. Ya, seringkali kita dengar kata sportif, bermain harus sportif, olahraga harus sportif. Apa itu sportif? Oke, sportif adalah kesatria, bersikap kesatria, bersifat kesatria. Artinya adalah kita mau mengakui jika orang lain menang atau orang lain lebih baik daripada kita. Atau jika kita memang menang atau lebih baik, kita tidak pernah menghina atau merendahkan orang lain, ya. Kadang-kadang kan kita lihat tuh, ada ya dalam lomba ya, kalau ada yang orang menang, wah dia senang banget, sampai senangnya hore 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 dan mengejek kelompok lain. Nah, itu bukan sikap yang sportif, ya. Ada juga ketika kelompok yang kalah, dia marah sama yang menang, sama lawannya tadi. Nah, itu juga bukan sifat sportif. Kemudian sportif itu juga kita berusaha mengikuti aturan ketika ikut dalam sebuah perlombaan, ya. Jadi kalau aturannya ada, kita laksanakan, ya. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara agar menang. Tidak boleh, ya. Tidak boleh menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Mencurangi aturan, mencurangi kelompok lawan itu tidak baik dalam permainan apapun. Misalnya dalam main sepak bola, ya. Handball, tangannya tidak sengaja nyentuh bola, tapi diam saja karena kelompok lawan tidak tahu. Wah, itu namanya bukan perbuatan sportif. Kalau kita merasa melakukan pelanggaran, ya meskipun nggak sengaja, kita sebaiknya mengaku pada wasit, ya. Itu baru sikap kesatria, sikap sportif. Ya, mungkin itu saja tentang pembahasan sikap sportif, ya. Mari kita laksanakan sikap sportif dalam kehidupan sehari-hari, dari bermain dengan teman atau nanti ada perlombaan, ya kita ikuti aturan yang ada. Tidak pernah menghina kelompok lain yang kalah, yang lebih lemah, atau tidak pernah sombong jika menang, dan tidak juga mengejek atau merendahkan kelompok lain, ya. Mari semua menjadi sportif. Salam olahraga.